Kedatangan stok vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan bagi warga mungkin hal biasa. Tapi bagi Dinas Kesehatan di daerah ini adalah hal berharga. Sebab sejumlah persediaan vaksinasi corona yang ada mulai menipis dan cenderung habis. Kelangkaan vaksin pun mengakibatkan 151.000 warga Medan yang ingin mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama menjadi tertunda. Bahkan vaksin corona dosis kedua untuk warga pun terbatas. Jumlah vaksin yang diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kota Medan hanya 10.000 vial. Sedangkan jumlah dosis 1 ke dosis kedua Kota Medan membutuhkan 151.000 vial. Hari Senin kita dapat 10.000 vial. 10.000 vial itu saja pertama dikasih kita 5.000. 5.000. Saya berkomunikasi dengan Pak Wabub, minta tolong ke Pak Wabub, mohonlah Pak Wabub, saya bilang ditambah 5.000 lagi karena kebutuhan kita sangat mendesak sekali. Sebenarnya di atas 10.000 kita butuhkan, tapi karena dari provinsi saja masuk itu kurang lebih hanya 51.000 dosis. Rp140.000 warga Medan saat ini menunggu kepastian ketersediaan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua. Karena kasus COVID-19 di Medan menembus 30.707 kasus, 695 warga diantaranya meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.